Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biswa Channel. Di depan kita sudah ada laptop Axio Hype series, yaitu Axio Hype 5 ya teman-teman. Seperti ini dengan prosesor AMD Ryzen 5 teman-teman. Dan di sini kita akan membuat tutorial yang sangat singkat ya teman-teman. Di sini kita lihat dulu untuk spesifikasinya Windows RDX dia. Kemudian kita enter seperti ini. Kita lihat spesifikasinya. Nah seperti ini teman-teman, AMD Ryzen 5 5000 series dengan RAM 8GB, dan untuk spesifiknya seperti ini teman-teman, Windows 11 Pro. Kemudian kita keluarkan, dan di sini kita akan membuat tutorial cara hidupkan backlight keyboard di Axio Hype 5 ya teman-teman. Kita lihat di sini, fokus di atas ini, tombol escape F1, F2, F3, F4, dan kita fokus ke sini. Tombol F4 ini ada indikator seperti ini ya teman-teman, seperti lampu yang menyala ini. Bagaimana jika kita tekan, apakah bisa hidup? Kita langsung tekan saja, tidak bisa ya teman-teman, jadi harus menggunakan tombol Fn ya. Kita coba menggunakan tombol Fn, kemudian kita tekan tombol F4 seperti ini. Nah, ada dua tingkatan, 1, 2, ini sudah nyala ya lampu backlight keyboardnya. Jadi seperti itu teman-teman, dengan menekan tombol F4 di sini dengan kombinasi Fn ya, tekan Fn dulu kemudian kita tekan tombol F4, maka akan nyala untuk keyboard backlightnya. Seperti itu teman-teman, untuk menyalakan keyboard backlight di laptop Axio Hype series atau di semua laptop Axio, kita fokus ke tombol F4 ya teman-teman jika ada indikator lampu seperti ini. Bisa jadi bisa ada backlight keyboardnya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.